Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Kali ini saya mau berbagi resep sup hisit ayam jamur masakan Chinese food style Hong Kong yang simple dan sederhana. Rasanya enak dan bikin nagih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan hisit kering seperti ini. Jamur kering direndam. Rebus air sampai mendidih, tambahkan 2 ruas jahe. Setelah mendidih, kita masukkan hisit keringnya. Kemudian rendam sampai lunak atau 1 malam. Setelah direndam selama 1 malam, bentuknya seperti ini. Kemudian kita angkat dan ditiriskan. Rebus air sampai mendidih, tambahkan jahe dan cuka atau arak masak. Kemudian rebus selama 5 menit, ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis. Kita siapkan pula jahe, bawang merah, bawang putih, daun bawang, daging ayam. Daging ayamnya kita potong sedang memanjang. Dan bumbui 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1/2 sendok teh garam. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Jamurnya kita bumbui 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata, diamkan selama 10 menit. Jahenya kita iris tipis. Bawang merah, bawang putih kita potong 1 menjadi 2. Daun bawang kita potong sedang memanjang. Hisit yang sudah kita rebus kita potong 1 menjadi 4 bagian. Kemudian kita ambil bagian yang putihnya, yang lembut, seperti ini. Setelah hisitnya terpilih semuanya dan bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Tumis jahe, bawang merah, bawang putih. Tambahkan daging ayamnya. Tambahkan pula jamur. Tambahkan sup ayam. Kemudian masukkan hisitnya. Tambahkan arak masak atau cuka. Tambahkan pula air secukupnya. Bumbui 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian ungkep dan masak selama 20 menit. Sup hisit ayam jamur simple dan sederhana sudah matang. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.